Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Mondok Adventure. Mulai hari ini pemerintah Thailand sudah menerapkan ya lockdown untuk dine in ke kafe ataupun ke restoran. Kita nggak bisa duduk dan makan di restoran. Maka dari itu kita harus take away ke rumah, apapun itu kayak kopi, makanan dan semuanya lah. Restoran-restoran itu nggak boleh makan di tempat. Nah, video kali ini saya akan praktek kerja nyata, nggak ada praktek. Mencoba untuk beli kopi yang di take away, udah biasa juga ya. Tapi intinya video ini untuk nginfoin buat teman-teman bahwa di Thailand ini kasus covid lagi naik, makanya harus di take away. Kafenya namanya Ground di daerah Surasa. Enak banget kafenya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan follow Instagram saya, Mamun Adventure. Salam sehat. Ikuti video selengkapnya. Can I walk there? Yes. Okay. Only walk there. Can you? Yeah. Only for 30 days, right? I can fly in for 30 days. Yes. Sebenarnya ini banyak menu-menu yang ditawarkan. Kayak gila, ini menunya banyak banget. Gak biasanya satu kafe ini menunya kayak gini. Wow. Ya, yeah, western. Beef, steak. Oke, wow. Kayaknya ada bebek deh. Duck convit. This one is fried duck, right? Yes. Wow, wow, wow. Nice. Oh, here's beef tempura. This one is special one. Special. The Australian black and this beef. Ini yang paling the best di sini, guys. Buka setiap hari Jumat sampai Sabtu 11.30 sampai 22.30. Dan kalau Sunday sampai Kamis lagi, Minggu sampai Kamis 11.30 sampai 22.30. Lah sama aja dong. Ini by the way, itu sama apa yang beda ya? Apa yang beda? Kita lagi dibuatin latte. Ini ice latte. Ground, enak sih kelihatannya ya, karena di kafenya kayak emang bagus, kayak model-model dulu. Saya kalau kesini kayak inget Jogja gitu loh. Saya ada old style-nya gitu. Kita mau jalan-jalan ke belakang sambil nunggu matcha latte-nya dibikin. Yuk. Tapi sebelumnya kita cobain Ground Coffee. Nendang banget, kopinya nendang tapi nggak terlalu tinggi kayak enak sih. Kita ke belakang. Rasanya benar-benar keren banget, guys. Old style banget. Pintu-pintunya dia beli kayak yang udah rumah-rumah yang udah copotan gitu. Saya suka eksteriornya, interiornya legit. Old style, keren. Ini padahal di tengah kota, jarang-jarang kafe segede ini di tengah kota. Biasanya kalau kafe-kafe gede kayak gini di, pasti di pedalaman, di desa gitu, kayak di koya gitu. Tapi ini keren. Cuma ada tamannya, guys.
buat spot-spot foto bagus sih. Sayangnya nggak bawa kamera, pakai kamera HP aja deh. Sebenarnya yang mau saya sampaikan, meskipun kafenya segede ini, kayak bisnisnya bagus banget, anak mudanya pasti datang. Tapi yang mereka patuh sama pemerintah itu ya, bahkan ini karena kafe ya, bukan yang stock market kayak bahan-bahan pokok. Kalau bahan-bahan pokok tetap jualan kayaknya. Tapi yang kayak kafe, restoran ini mah harus tutup, nggak boleh makan di tempat atau minum di tempat. Pemerintah Thailand, kerajaan Thailand begitu serius untuk memerangi. Aku rasa di Thailand tuh nggak ada yang tidak percaya COVID ya, nggak ada gerakan-gerakan yang tidak percaya COVID. Saya nggak tahu di Indonesia ya, pastinya ada. Tapi yang bisa ambil hikmahnya, hidup di Thailand nggak bisa pulang ke Indonesia ya, kita lebih aman, dimana kalau misalnya ada teman kita yang kena COVID, kita tahu dan itu penanganannya benar-benar serius. Teman-teman siapa yang ketemu dia harus swab, terus penanganannya di rumah sakit kayak gimana, dijemput pakai ambulan, dan prosedurnya itu masih benar-benar dijalankan gitu sama kerajaan Thailand juga, sama warganya. Dia tetap cek suhu. Manapun gedung itu pasti ada cek suhu dan mereka pasti selalu pakai masker. Salut sih sama warga dan kerajaan Thailand yang bersama-sama kayak mengurangi angka jumlah pasien COVID atau menjaga dan benar menjaga dimanapun mereka ya sedang perang melawan COVID gitu kan. Jadi sebenarnya saya mau kesini mau ngasih tahu tempat referensi buat teman-teman kalau ke Bangkok ya kan, kalau ke Thailand. Di mana tempat kafe yang nongkrong yang enak, karena ini deket banget sama Surasak BTS, deket juga sama Chong Non Si, di mana itu area-area Saton itu memang area-area turis lah gitu. Tapi nggak apa-apa, tetap menjadi satu vlog untuk hari ini. Dan harganya tadi sekitar 100 sampai 200 baht, kayak sekitar berapa ya tuh 80 sampai nggak 70 ribu ya satu ini ya, 70 sampai 80 ribu. Ini emang premium banget, kafenya udah bagus, kayak restorannya udah emang bener premium, menunya banyak banget, wow, ground cafe restoran mantap. Oke, itu aja vlog hari ini. Mudah-mudahan teman-teman dapatkan informasi, dapatkan wawasan baru tentang Thailand, info terkini di Thailand. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram saya, Mama Komunitas. Salam sehat. We don't know where we're gone. Should've turned back hours ago.